شو يعني اس جي اللي هذول الكلمات وغيره لا ايه كده ada di Facebook. ايه Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, saya meminta maaf ada kesilapan dan juga ada masalah connection sedikit internet. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti yang dijanjikan kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Razi Hassan dalam membicarakan satu diskusi ataupun topik yang berkenaan tentang keusahawanan dan kepimpinan dalam era COVID. Sebelum itu, ingin saya perkenalkan dulu Dr. Muhammad Razi Hassan merupakan CEO kepada UMP Advanced Education dan merupakan penulis kepada buku Memimpin Yang Terpimpin yang telah kita terbitkan bersama dengan kerjasama AKEP baru-baru ini. Jadi mungkin pada pagi ini selama 40 minit kita nak memberi ruang, memberi peluang kepada Dr. Razi untuk membincangkan sebuah sedikit tentang takrif ataupun tentang apa yang telah terjadi pada hari ini setelah COVID melanda dunia dan apa kesannya kepada keusahawanan dan kepimpinan dalam era sekarang. Mungkin doktor boleh berikan sedikit pendahuluan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Coach Azli dan juga rakan-rakan yang sama kita pada pagi ini. Kita tak pernah menyangka bahawa kita lalui sampai peringkat ini. Kita katakan ini adalah krisis segala krisis selepas Perang Dunia Kedua mungkinnya. Pandemik COVID ini telah mengorbankan, sehingga statistik pagi ini telah mengorbankan sebanyak 260,000 di seluruh dunia. Dan angka yang positif penyakit ini telah cecah kepada 3 juta. So sebetulnya kita kena menerima bahawa apa yang berlaku ini telah menjejaskan kita punya kehidupan dan telah membentuk satu norma baru, dan hari-hari kita menyebut tentang norma baru. Apa yang jelas selepas pasca COVID ini akan membentuk norma baru, baik daripada segi pengurusan, pentadbiran kerajaan, syarikat, organisasi, pergaulan sosial, pembangunan keluarga dan perubahan rutin kehidupan kita. Maksudnya di sini ia menyebabkan perubahan segala aktiviti dan tabiat kita serta perubahan standard dan juga tanda aras yang baru. Pendek kata, selepas ini rutin dan cara pengurusan terdahulu atau gaya hidup kita yang terdahulu sudah tidak menjadi relevan. Maksudnya lah kita akan meninggalkan kita punya old habit. Dan hakikatnya, landscape ekonomi, politik, sosial, persekitaran, perundangan dan teknologi perlu kita garap dan kita senergikan dalam era baru. Itu secara umumnya. Kalau segi-segi kompetensinya, saya boleh mengumpas bahawa kita kena mengaktifkan secara serius bagaimana kita boleh membentuk masyarakat yang berkompetensi dalam pelbagai bidang yang khalis masa depan, future proof, cekal dan sentiasa mempunyai daya adaptasi terhadap perubahan. Dalam erti kata pendeknya, saya boleh memberi fokus pada kompetensi pada masa akan. Saya corakkan kepada 4 C. Yang pertama adalah kita kena ada C, critical thinking and problem solving. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ada skill communication. Yang ketiga adalah kita kena ada skill collaboration. Dan yang keempat, kita kena ada skill creativity. Namun, mendepani cabaran pada masa akan datang, kita bukan berhadapan dengan cabaran COVID saja, tapi kita juga akan berhadapan dengan cabaran ekonomi dan juga cabaran kemanusiaan. So saya meletakkan C yang baru, iaitu C co-value atau nilai trust. Bila dalam keadaan krisis, kadang-kadang kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai trust manusia. Dan hujungnya nanti kita nak membentuk anak-anak kita pada masyarakat mempunyai nilai kemanusiaan, cinta, kebahagiaan dan saling menghormati dalam menggapai atau mencapai apa-apa target dan juga cita-cita. Dan kita nak masyarakat kita boleh berfikir, bertindak dan membuat keputusan setiap hari dengan pantas dan cepat. Okey.
panjang lebar Dr. Rozi merincikan tentang apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita tangani bersama khususnya selepas era COVID-19 ini. Soalan yang kedua ya Dr. Rozi yang mungkin berada dalam pemikiran ramai pekerja sama ada industri sama ada kaki tangan awam, iaitu sejauh mana khususnya penjawat awam, pemain industri, pekerja-pekerja swasta boleh menyesuaikan diri dalam keadaan ataupun dengan suasana era COVID-19 ni. Bagaimana kita boleh menyesuaikan diri? Apa yang perlu tindakan ataupun tindakan proaktif yang perlu kita lakukan? Okey, saya boleh memberi analogi kepada tiga segmen pemimpin organisasi. Satu, pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga tentulah memikirkan tentang mencari pendapatan dan keselamatan keluarga. Kedua adalah pemimpin organisasi yang bukan bersifat profit. Mereka memastikan kerja boleh berjalan dengan baik, semua staff dalam keadaan sihat dan sejahtera dan sedikit pengawalan terhadap kewangan. Kluster yang ketiga mungkin adalah pemimpin-pemimpin perniagaan. Mahu tak mahu, mereka kena fikir lebih sikit. Bukan saja memikir tentang keselamatan keluarga mereka, mereka juga kena fikir tentang kelestarian perniagaan. Dan hujungnya nanti, tak pasal-pasal saya selalu kata, mereka juga kena fikir tentang staff mereka punya keselamatan, staff mereka punya peluang untuk mendapat pendapatan. Bermaksud dia perlu menjaga kelestarian company dan ujungnya nanti akan membantu warga pekerjanya untuk hidup selesa. Untuk mendapati pada masa akan datang, company atau organisasi perlu saya clusterkan tiga inisiatif atau tiga tindakan strategik yang boleh dibuat oleh company. Yang pertama, kita namakan sebagai pengurusan data dan juga pembangunan capacity. Di bawah kluster ini, kita pemimpin organisasi perlu menyampaikan atau memiliki segala maklumat atau data-data yang signifikan dan sentiasa peka untuk mendapatkan apa juga informasi yang terbaru. Dengan informasi ini, kita boleh merangka strategi untuk akan datang. Kalau kita tidak ada maklumat itu, sukarlah untuk kita nak menjangka apa akan berlaku pada masa akan datang. Dan sudah semestinya kita gagal untuk merangka strategi. Okey, yang keduanya dalam kluster tadi adalah kita kena susun balik kita punya warga kerja. Maksudnya adalah kalau kita nak berubah kepada new norm, permintaan, demand kepada kompetensi pun juga telah berubah. Apa yang kita ada hari ini, kekuatan kita misalnya, kemahiran kita misalnya, kemungkinan tidak perlu pada masa akan datang sebab perubahan struktur pekerjaan itu juga telah berlaku. Contoh hari ini, kalau biasanya wawancara ke diskusi boleh dibuat cara live pada masa yang sama, dua tiga panel duduk sama-sama. Tapi kali ini tidak. Dua keadaan berasingan tapi dia bawa platform yang sama. So kalau kita tidak ada kemahiran teknikal segi IT ataupun yang sifatnya begini, ini sukar untuk kita berkarya. Itu sudah semestinya. Kita kena susun balik kita punya staff. Ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Ada yang kita kena reskill dan ada yang kita kena repositionkan mereka. So seharusnya kita kena pastikan bahawa kita kena relevan dalam sama ada dalam old version company ataupun new norm company. Okay, yang kedua mungkin kita mulalah bergerak sebab kita dah 6, saya rasa dah 6 minggu dah, dia tidak boleh cungak-cungak untuk berperang dalam COVID. So kita dah kena memikirkan pengurusan risiko dan impak bisnes. Ini organisasi. Bila dalam keadaan krisis, mesti ada impak. Impak negatif atau positif bergantung pada kita. Kalau kita duduk reda, menguap, ia akan berkesan kepada impak negatif. Sama ada impak tu kepada diri sendiri dan juga impak tu kepada company dan ujungnya kepada negara. So dalam konteks ini, organisasi atau pemimpin dah mula memikirkan plan contingency, apa nak buat. Kalau tak boleh buat A, buat B. Tak boleh buat B, buat C. Kalau kata kena ada plan A, plan B, plan C. Kalau saya sampai plan Z, balik kepada A, B, A, C. Banyak opsi-opsi ada. Terutama dalam keadaan sekarang, kita pun tak boleh tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kalau dulu kita jangkakan kita akan berperang dengan IR 4.0. Tak pasal-pasal kita berperang dengan COVID-19. Itu benda yang kita unclear.
So benda ni menjadi clear dan kita boleh berkarya dalam satu kerangka yang kita pasti bila ada vaksin dan antidot untuk mengatasi COVID ini. Kalau tidak, kita akan bergerak dalam unclear situation. So apa yang kita boleh buat adalah kita listkan option-option yang ada, ataupun dalam maksudnya adalah kita develop berbagai-bagai option dan kita setiasa menganalisis daripada hari ke hari untuk memastikan kita kekal sustain. Dan kita kena berfikir untuk transform our business, our organisasi. Kalau jangan kita fikir bahawa company je yang profit oriented dia kena berubah. Pejabat kerajaan pun kena berubah. Okey, organisasi pun kena berubah. Contohlah kita ambil di UMB, mungkin kita dapati mungkin kita kena aktifkan betul-betullah mode online learning. Semacam tidak ada pilihan, tapi perancangan untuk e-learning ini adalah perancangan yang besar dan memerlukan jangka masa yang panjang. Dan berstruktur, sebab dia kena melibatkan our stakeholder. Our stakeholder adalah tentunya our student, badan-badan pengiriman fund dan sebagainya. Tambah pula di UMP ni, kita tuan hari first PKP tu kita dalam mood pertengahan semester. So game tengah berjalan, game tak habis lagi ni. Tapi player kena tinggalkan padang. Tapi game tengah berjalan. So nak tukar game itu ketika game tengah berjalan agak mencabar dalam konteks UMP. Kalau game tu dah habis, kita ambil game baru, restart tak apa. Sekarang ni game tengah berjalan, tapi keputusan perlu dibuat supaya orang tidak tertanya-tanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini mungkin tidak menjadi prioriti kepada agensi atau organisasi yang bukan bersifat bisnes. Tapi kalau kita duduk dalam konteks atau environment yang bersifat bisnes, pengurusan kewangan yang sihat dan juga lestari menjadi keutamaan. Yeah. Cantik bagaimana kita punya plan nanti, ujungnya nanti kita collect because kita tak uruskan kita punya kewangan dengan baik. Baik. Dalam simple calculation adalah kita kena jaga kita punya pendapatan. Kita jaga kita punya cost. Dan kita kena jaga kita punya cash. Ujungnya nanti kita nak, kita boleh nampak kita punya kewangan ni sustain atau tidak. Berapa lama kedudukan kewangan ini boleh bertahan? Bertahan maksudnya kadang-kadang kita fikir, itu CEO atau pemilik company yang akan fikirkan. Tidak. Bila company tidak ada plan untuk contingency, untuk memberikan satu keadaan kewangan yang sihat, dia akan menjejas balik kepada pekerja. Dan ujungnya nanti, peluang pekerjaan tidak ada. Bukan saja peluang pekerjaan baru tidak ada, tapi dia memberi ancaman kepada pekerja-pekerja yang sedia ada. So, kita lihat kenapa bila kerajaan mengaktifkan PKPB, ramai yang belum masuk ke kedai, buka, hilang. Kenapa? Kerana mereka tak ada pilihan untuk menjaga kelestaran kewangan mereka. Kelestaran kewangan syarikat akan memberikan signal yang baik kepada ekonomi negara. So mungkin ada orang setuju tak setuju tentang antara memilih kelestaran kewangan, kelestaran ekonomi dengan keselamatan. Sebab kita hidup dalam motivasi yang berbeza-beza. Motivasi kepada businessman adalah memastikan aktiviti syarikat jalan. Kerana apa? Kerana bukan untuk mendapat keuntungan, tetapi memastikan warga pekerja kekal kerja dan untuk mencipta peluang pekerjaan yang baru, yang ujung nanti masyarakat akan selesa. Bila masyarakat selesa, ekonomi bagus, kerajaan kurang pening kat situlah. So kerajaan boleh fikir tentang keselamatan. Dan ekonomi didrive oleh company tadi. Kerana apa? Sebab ekonomi dengan keselamatan ini juga berkait. Kalau ekonomi tidak berjalan, bisnes tidak berjalan, kerajaan tidak boleh mendapat pendapatan melalui cukai perniagaan dan sebagainya. Sebab kalau tidak ada pendapatan, bagaimana kerajaan boleh memulangkan balik kepada rakyat seperti peruntukan, kemudahan, seperti apa rangsangan ekonomi yang kita dapat hari ini, tidak ada kewangan. So mahu tak mahu dalam keadaan dilema mungkin dialami oleh kita punya pada awal Perdana Menteri dan juga kabinet
menteri yang lain tentang dilema nak memilih keselamatan ataupun nak memilih ekonomi. Kita pasti perbincangan banyak berlaku di situ untuk memilih. Maka mahu tak mahu, selepas melihat pada data, selepas melihat pada strategic plan, mungkin DG Kesihatan pun telah memberi nasihat, kita terpaksa activate our economy. So, dalam bisnes ini, perancangan ada, tapi yang paling kita kena jaga adalah kita punya cash. Yeah. Kita punya cash flow. Dalam company ini, cash flow kita kena jaga. Dan biasanya, cash flow ini je berganding, Saudara Azli, berganding dengan profit. Sebab profit. Cash adalah king, profit adalah queen. Yeah. Okay, kena tahu benda itu. So, gerak untuk lebih laju dalam sektor ekonomi, ujungnya nanti dia akan pulang balik kepada kita punya keselamatan, kemudahan, yang kesihatan, kesihatan. Dan kalau nak cerita pasal apa yang kita, kebocoran yang hilang ataupun kos lepas yang kita tak dapat ni dah berbilion-bilion. So kalaupun kita rasa cemas, saya rasa Perdana Menteri lagi cemas. Sebab nanti lepas, nanti orang kata keselamatan tak tengok, nanti lepas dah keselamatan dah okey, ekonomi pula. So itu juga benda-benda yang dilema yang kita kena fikir, dan pentinglah kita sama support lah. Yeah. Alright, di samping kita berbincang soal keusahawanan dan kepimpinan, saya juga nak ambil peluang kepada semua penonton yang menonton live 40 minit bersama Dr. Mahmud Razali Hassan ini. Kita juga live di Penerbit dan juga live di UMP Advance page, boleh layari untuk dapatkan perkongsian ini secara langsung. Sebenarnya selain daripada kita berbincangkan pagi ini, saya juga ingin nak memberi sedikit pengetahuan kepada penonton semua bahawa Dr. Rozi ada menulis sebuah buku di tangan saya ini berjudul Memimpin Yang Dipimpin, diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaysia Pahang dengan kerjasama AKEM. Buku ini dijual di Penerbit dan juga di laman web mohbeli.com, yang mana ada dua versi. Satu versinya adalah hardcover dan satu lagi adalah bentuk softcover. Jadi dalam konteks buku ini, Doktor, saya nak menyentuh sikitlah sebab buku ini pun Doktor tulis dan dengan pasukan Doktor, membincangkan tentang kompetensi, membincangkan tentang performance. Alright. Jadi bila kita bercakap tentang era COVID ni, kita tak dapat lari daripada bercakap soal orang kata bekerja dari rumah, work from home. Ini istilah yang dah menjadi istilah biasa. Jadi bagaimana kita nak mengukur, sekurang-kurangnya melihat prestasi, produktiviti, walaupun dalam era COVID ini boleh kita kekalkan? Boleh kata jawabkan. Okey, ukuran-ukuran prestasi itu banyak tak? Salah satunya produktiviti, output, mesti datang dengan input, kompetensi akan sentiasa meniti di bibir kita lah, tentang apa kemahiran yang kita perlu ada. Kalau simple, kalau kita baca banyak journal or artikel yang menzahirkan satu je solution yang ada sekarang ni adalah penjijilan lah. Kita kena memetabatkan penjijilan lah. Nak cerita pasal digital ni, mudah tau untuk kita siapkan kita punya infrastructure. You siapkan komputer, you siapkan kemudahan-kemudahan, contohnya Zoom ke dan sebagainya, untuk kita terus bekerja dan berinteraksi. Sepanjang 6 bulan ni, sepanjang 6 minggu ni, memang saya rasa saya menikmati betul lah penjijilan ni, dan tidak memutuskan usaha kita untuk bekerja. Namun untuk kita berubah ni, Coach Shazli, kita saya rasa untuk siapkan infrastruktur tu yang hard apa, benda-benda yang bersifat peralatan ni kita boleh kita siapkan. Tapi penting adalah peralihan kepada new norm ini tidak akan berlaku kalau kita tak mengubah kerangka pemikiran ataupun kita punya mindset. So maksud kalau kita bersorak, bercerita kat mana-mana, sembang, borak tentang nak hidup pada new norm, tapi kita tak berubah kita punya mindset, dia akan balik kepada old habit lah.
Ya, ya. Balik pada ofis, buat meeting, berjumpa, bertepuk, bertampar. Itu bukan bertepuk tampar, itu bukan new norm lah, aku datang lah. Tengok lambai daripada jauh je. So pada saya, kalau nak cerita pasal mindset ni, saudara Azli, saya boleh kategorikan sebagai dua kita punya kerangka mindset. Yang pertama adalah kerangka fikir yang malah ataupun mindset, fixed mindset. Apa dimasukkan dengan fixed mindset adalah orang yang duduk jadi pak turut. Suka bertangguh, tidak gemar untuk meneroka benda yang baru. Saya suka usik-usik kawan-kawan lah. Bermalas-malasan, bermuap-muapan dan tidak mahu memikirkan cabaran dan halangan yang perlu ditempuhi pada masa depan. Kerana mereka ni sebenarnya dah selesa duduk lah. Selesa tidur dah dekat zone. Mereka ni adalah dalam kategori yang dia punya kerangka pemikiran dah malah dah. Malah aku je tak berubah dah. Tak boleh nak usik dah. Nak ketuk pakai tupa kat kepala memang tak ada. Main setting ni dah gitu. Kemudian adalah kerangka kedua adalah kerangka fikir yang dynamic atau growth mindset. Ini yang orang-orang ni yang punya kerangka ni yang boleh survive dalam new norm. Bukan new norm lah. Boleh survive kat mana-mana. Hantar campak dekat laut pun dia boleh survive. Orang yang punya kerangka fikir yang dynamic ni. Dia berbeza dengan yang tadi. Pada mereka yang punya pemikiran ini, dia sentiasa tabah dan punya daya tahan yang tinggi. Itu yang kata campak kat laut je boleh gagah lagi, boleh keluar kan. So mereka ini, istilah kegagalan mereka ini tidak ada. Dan setiap kegagalan itu mereka convert dalam bentuk pembelajaran. Dan apa yang jelas, proses pembelajaran ini menjadi mereka lebih fokus pada benda-benda baru dan bukan memberi fokus pada mengurangkan kesilapan. Saya selalu memberikan pesan kepada rakan-rakan. Salah itu adalah proses. Tak semua orang dapat. Nikmatilah kesalahan dan you belajar. Yang masalahnya adalah kalau you buat kesalahan yang sama. Yang salah. Kita kata itu kesalahan. Tak sempat, tak pernah. Tak pernah belajar. Kita semakin mimpin kena allow untuk orang buat kesalahan sebab dengan kesalahan itu dia boleh tahu apa kesedapan, apa ertinya kejayaan. Kalau kita duduk dengan asyik tak buat salah aja, dia malaikat ke kan, kita pun tak tahu kan. Tapi saya suka kata train ni mati kesalahan untuk kita lonjak lebih lebih tinggi. Orang-orang ini biasanya dia bersemangat untuk bekerja. Yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai satu sasaran. Ibarat kata dia ni kalau tak bincang pasal masa depan ni, boleh kata kena stroke lah kepala dia. dia akan memikir. Dan dia jadi scam kalau dia berbincang dengan orang yang pemikiran malah tadi. Dia buat selesa dan dia akan, kalau didudukkan dua kelompok pemikiran ni dalam satu bilik, dia boleh berlawan lah. Satu yang dynamic, satu yang duduk tenang kan, duduk tenang dalam yang berlaku, itu ada. Tapi pada saya dalam doktrin pemikiran yang baru kita ni, kita nak orang sentiasa dynamic lah. Tidak dynamic. Dynamic, proaktif, responsif, agresif dan berani mengambil risiko. Itu perasaan. Saya rasa 4-5 sifat ini cukup memberikan perisai kepada mereka untuk bergerak kepada new norm. Kalau you sebagai, kalau ada mana-mana di sini, you adalah HR manager atau organisasi, tak payah tanya banyak lah. Uji dia ada tak sifat ini. Dynamic tak? Proaktif tak dia? Responsif ke tidak? Dan penting mengambil risiko ke tidak? Jadi janganlah kita kata nak buat sesuatu yang baru tapi tidak mengambil risiko sebab kita tak tahu apa yang berlaku ke depan. So kita mencuba. Tadi A sampai Z, option-option tu. So option tu datang dengan mengambil risiko lah. Jangan kata takut marah, takut nanti staff tak setuju. Kita pemimpin kita kena bersedia. Bersedia lah kan. So dan environment staff pun kita kena alu-alukan ataupun terasa kalau kita, bos kita bersedia untuk menerima kita punya kesalahan, kita juga kena
berkongsi samalah kalau bos kita buat kesilapan. Yeah. Bukan hidup je start-start kerja nak melakukan kesilapan. Itu bukan new normal, itu abnormal namanya. Abnormal. So kita kena ada sifat itu coach Azli. Yeah. Yeah. Kalau ada tu, saya katalah new normal ke IR ke? IR ke apa ke? Kita dulu masa saya sekolah dulu, saya tak pernah terbayang saya hidup dalam wawasan 2020 dapat COVID. Tak pernah saya baca balik ada tersebut pasal COVID. Saya tak tahu kalau Tun M buat wawasan tu ada sebut pasal COVID. Tidak ada. Okay. Alih-alih. Itu kita jangka kan. Kalau kita kata wawasan 2020 tu dah kedapan, rupanya COVID lagi nakal lah. Kedapan terus. Yeah. Okey doktor, kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi sebelum kita mengakhiri perbicaraan kita pada pagi ini. Ingin kalau boleh doktor sentuh sikitlah tentang buku sempena kita MAPIM ada mengadakan karnival buku ilmiah dalam talian. Mungkin dapat sikit doktor beri sikit pendahuluan dan juga ulasan buku yang telah pun diterbitkan ini. Boleh sedikit doktor? Okey. Buku ini kita buat ataupun kita bangunkan bersama rakan-rakan daripada universiti awam yang lain dengan kerjasama AKAP. AKAP ni Akademik Kepimpinan Pendidikan Tinggi yang dibawa kementerian. So mereka AKAP ni berfungsi untuk membangunkan talent-talent, membangunkan bakat-bakat baru di universiti UA lah, universiti awam. Dan buku ini ditulis bersama dengan rakan-rakan daripada UTM, daripada AKAP, daripada Niza dan rakan-rakan saya di UMP. Dia menceritakan tentang keperluan kompetensi ataupun kompetensi yang perlu ada di kalangan pengurusan ataupun bakat-bakat yang berada di UA. Sama ada kompetensi yang perlu ada pada hari ini ataupun kompetensi yang perlu ada di masa akan datang. Bila saudara Azli saya buat buku ni, kita mengambil hanya mengambil future competency ataupun future skill untuk akan datang. Yeah. So kita tak sangka pula yang akan ada COVID kan. So saya, adakah buku itu relevan? Buku itu kekal relevan sebab sifatnya kita buat tu sifatnya very dynamic. Dan mungkin nanti satu hari nanti kita akan tambah baik buku itu. Betul. Dengan membuat satu chapter yang baru, saudara Azli. Yeah. Kompetensi era COVID. Itu lagi menarik untuk kita diskusikan, bincangkan mungkin akan siri-siri akan datang. InsyaAllah. So, okay, doktor. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin seminit, doktor, kesimpulan yang boleh kita rungkaikan ataupun kita simpulkan dalam perbincangan kita sejak pada pukul 10.30 tadi. Okay. Nasihat saya lah dalam keadaan sekarang dan memikir hari mendatang, kita kekal tenang lah. Tenang tu boleh menyebabkan kita banyak boleh fikir ni. Kita kena yakin apa yang kita buat ni mesti membuahkan hasil. Dan kita kena berkomunikasi. Berkomunikasi tu maksudnya kena bincang dengan orang lah. Dapatkan bawa pandangan daripada our stakeholder dan jangan mengedepikan pandangan daripada rakan-rakan dan juga orang bawahan kita. Sebab mereka juga adalah kadang-kadang idea dia kadang lebih praktikal daripada kita ni yang duduk atas ni. Dan kerjasama ni memang kena, tidak ada sekarang ni, tidak ada tuding-menuding ni. Semua bekerjasama. Ibarat kata dalam satu kapal yang besar ni, kalau semua nak bergaduh, last kali semua karam. Okey, yang community ni kena kuat dengan kejiranan, tanya khabar dan sebagainya. Dan paling penting ni saudara Azli, kasih sayang lah. Jangan duk apa duk dalam baca-baca Facebook ke, duk taruh situ taruh sini. Macam kita dah diberikan, Allah dah bagikan satu peristiwa COVID, tapi kasih sayang ni macam tak ada pula kan, tak sifat orang ayat-ayat. So kena hidupkan kasih sayang lah kan. Betul. Just take care dan tiga SOP yang diberi oleh kementerian, saya ingatkan kemudian adalah satu adalah kita kena elakkanlah crowd place ni, kawasan yang sesak. Janganlah masa ni lah, masa tu nak pergi shopping complex ke apa, kurangkanlah. Kalau nak pergi-pergi, cari awal-awal sikit tu kan. Kedua adalah confined space, kawasan yang terkurung. Sempit lah kan. Dan ketiga adalah close conversation
berturut dalam keadaan jarak yang dekat. Eh, itulah kita kata kita tidak pilihan kalau kita tidak berubah, dunia tidak akan tunggu kita. Sama ada kita hidup dalam dunia yang baru ataupun dunia tinggal kita atau kita yang mendengar dunia. Yang... Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Rozi. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Dr. yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini selama 40 minit. Dan kepada semua penonton yang ada, saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton siaran kita secara live. Dan jangan lupa besok ada satu lagi 40 minit bersama dengan Encik Azman Abdul Rahim, Ketua Pusakawan UMP. Kita akan bincangkan tajuk diskusi kita, Pengurusan Ilmu Era COVID-19. Nah, dari segi aspek library, bagaimana mereka melihat. Esok pukul 10.30, waktu yang sama, jangan lupa kita kembali dengan 40 minit. Siaran 40 minit bersama. Okey, saya ucapkan terima kasih Dr. Muhammad Hassan sekali lagi dan mohon ampun dan maaf kepada kesilapan dan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya dulu. Terima kasih.